carane pohon bala iki lah orang yang gampang pada tetap kalau ya buku cerita ya cuma singgah paling dia reng gak sih kau kaya kia lebih sing di mana kemarin nanya terus jenak gue mirip gue oke cuy son. Karena di sana itu banyak banner pilihannya. Ini hasil beli kemarin tuh yang aku cari-cari hari Rabu kemarin. Ini cara makannya itu dikombor sama dedek. Ini sapi-sapi yang seperti ini. Menurut banget sapinya guys. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bang Jaket Raya Motor Vlog. Dalam vlog kali ini aku lagi melihat sapi yang baru beli kemarin di pasar hewan Kebumen. Nah ini sapinya nih guys nih. Ini posisinya di kandangnya paman. Ini sapinya nih. Ini. Kalau ada yang tanya harganya, sapi ini harganya 1.300.000, jadi 13 juta guys. Ini sapinya seperti ini. Jadi yang kita cari itu satu sapi super yang potongannya bagus. Ini carinya sapi-sapi yang seperti ini. Nurut banget sapinya guys. Ini yang aku beli kemarin nih hari Rabu kemarin. Ini sapinya. Ini tuh. Sapinya sapi laki. Kita lihat kakinya. Untuk dibesarkan biar cepat cari untung, guys. Nah kalau di pasar Kebumen sapi-sapi seperti ini harganya sekisaran 12-13 gitu, jadi bisa nego, masih bisa nego tergantung kita pintar-pintar nego gitu. Karena di sana itu banyak banner pilihannya. Ini hasil beli kemarin tuh yang aku cari-cari hari Rabu kemarin nih. Kalau umurnya sekitar umur 4 bulanan guys. Umur 4 bulanan. Penyana itu sapinya yang punya. Itu. Nah, di sana lagi ada sapi yang laku juga tapi umurnya udah tua. Ini kalau ini babon. Kalau ini babonnya udah ngisi. Itu. Udah beranak sekali kalau nggak salah katanya. Nah ini hasil saya kemarin umpannya seperti ini tuh. Ini sapi dapat kemarin. Ini lokasinya di sini. Ini
yang kita cari itu posisi bentuk sapinya yang benar-benar enak dilihat gitu, yang bakalan bisa besarnya itu besar benar gitu. Nah, ini sapinya seperti ini, belum dikeluh ini guys. Ini kemarin kenaknya 13.300 ini. Posisi sapinya seperti ini. Nah, ini dapat beli di pasar Kebumen, Jawa Tengah guys. Karena banyak pilihan jadi harus pinter-pinter dan harus jeli untuk cari sapi yang bakalan besar dan enak dilihat gitu. Tuh sapinya. Ini laki ya guys. Ini sapinya laki. Kita khusus cari sapi laki gitu. Jadi hasilnya dapatnya ini kemarin. Ini cara makannya itu dikombor sama dedek gitu. Terus kalau siang ditambahin aritan seperti ini. Oh. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oh. Ya udah dulu guys untuk vlog kali ini. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bye bye.